Selain sapi, kambing juga merupakan hewan kurban yang ramai dipesan menjelang Idul Adha 2018 pada tahun ini. Hingga Jumat 3 Agustus 2018, sebanyak 1.000 ekor lebih kambing di lokasi penangkaran Seitemiang, Kota Batam. Pembeli umumnya warga Batam maupun Singapura yang akan melaksanakan ibadah kurban pada 22 Agustus nanti. Harga kambing di lokasi tersebut dipatok mulai dari 2,3 juta hingga 6,5 juta rupiah per ekornya, dengan berat antara 20 kg hingga 60 kg. Menurut Hardi, salah seorang pengelola penangkaran kambing dan sapi, di tempat penangkaran yang dikelolanya tersedia sebanyak 400 ekor kambing. Harga kambing terkecil dipatok antara 2,3 juta hingga 2,5 juta rupiah. Sekarang yang di kandang ada 400-an kurang lebih, 400 ekor. Kemudian yang sudah terpesan, sudah hampir 50-an. Jenis kambing etawa ada, jenis kambing kacang. Harga mulai dari 2 juta 300 ada, 2 juta 200 juga ada, kemudian yang besar ada yang 6 juta. Ada. Harga kambing tersebut umumnya sama antar pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Hewan Ternak Batam atau APHTB. Di lokasi penangkaran hewan Seitemiang, dikelola oleh anggota APHTB, merupakan hewan kurban halal yang sudah melalui proses pemeriksaan dan karantina selama 4 kali dari tempat asalnya hingga sampai ke Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.